hari ini hari ke-33. Sebenarnya ada satu perkembangan yang bagus itu di hari ini itu, jadi dari penglihatan ya, respon David dari mata, jadi matanya mulai ada respon mengikuti gerakan dibanding yang sebelumnya. Tetapi karena tetap masih di ICU, fisioterapi itu selalu dilakukan. Nah, yang peningkatannya juga itu kayak posisi berdiri itu sekarang David sudah bisa diposisikan berdiri lebih lama. Enggak, diposisikan berdiri. Jadi udah berdiri pakai kaki ya? Iya, berdiri pakai kaki. Jadi dilatih berdiri pakai kaki. Walaupun memang yang sama sekali belum ada perkembangannya itu di kesadarannya. Bahkan sampai sekarang itu David belum mengenali orang tuanya kan. Jadi walaupun dia sudah sadar matanya itu, jadi udah bisa merespon mengikuti gerakan. Kemudian sudah bisa diberdiriin lebih lama, di posisi duduk lebih lama. Tapi ya tadi itu, di soal kesadarannya itu yang belum sama sekali. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.